Halo semuanya, selamat datang di Cermal Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Raja Hayam Wuruk dan fakta masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Sebelum Mimin bahas, jangan lupa subscribe admin biar semangat bikin kontennya. Mari kita mulai. Sejarah Hayam Wuruk erat kaitannya dengan kisah masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk adalah raja keempat dalam sejarah Kerajaan Majapahit. Yang bergelar Sri Rajasa Negara, ia memimpin Majapahit sejak tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Bersama Mahapati Gajah Mada, Prabu Hayam Wuruk membawa Majapahit mencapai masa kejayaan, termasuk menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Siapa sebenarnya Raja Hayam Wuruk? Hayam Wuruk adalah putra dari Tribuana Tunggadewi dan Sri Kertawardhana. Nama Hayam Wuruk bermakna ayam terpelajar. Saat ia dilahirkan, alam menyambutnya dengan terjadinya gempa bumi, hujan lebat, dan meletusnya Gunung Kelud di Jawa Timur. Pada saat Hayam Wuruk baru dilahirkan, bertepatan dengan pengucapan Sumpah Palapa di depan hadapan Ratu Tribuana Tunggadewi oleh Mahapati Gajah Mada. Sumpah tersebut diucapkan dalam upacara pengangkatan Gajah Mada menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit. Gajah Mada juga ikut mengasuh Hayam Wuruk dari kecil. Pada masa kejayaannya, Gajah Mada juga berperan sangat penting membantunya mencapai puncak kejayaan Kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk memimpin Kerajaan Majapahit di usia yang masih sangat belia, yakni 16 tahun. Namun, kepiawaian dan kebijaksanaannya dalam hal mengatur pemerintahan membuat namanya tetap harum sebagai raja yang paling berprestasi sepanjang sejarah kerajaan di Nusantara. Diterangkan dalam Kitab Negara Kertagama bahwa pada masa kepemimpinannya, kehidupan politik Kerajaan Majapahit begitu tenang dan aman. Raja Hayam Wuruk selalu berkeliling desa untuk melihat langsung kehidupan rakyatnya. Dalam bidang hukum, ia juga menerapkan aturan perpasalan warisan hingga perkawinan. Keberhasilannya memimpin Kerajaan Majapahit juga tak lepas dari bantuan Gajah Mada. Dibantu oleh Mahapati Gajah Mada, daerah kekuasaan Majapahit semakin luas, mencakup Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, ditambah Tumasik dan sebagian kepulauan Filipina. Hayam Wuruk dinobatkan menjadi Raja Majapahit yang bergelar Sri Rajasa Negara pada 1350 Masehi. Di puncak kejayaannya, ia mencetuskan falsafah yang sampai saat ini menjadi pedoman kenegaraan kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua, yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu dan tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Selain itu, ia juga membina hubungan yang baik dengan kerajaan lain, seperti Champa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, Vietnam, dan Tiongkok. Kekuatan militer Kerajaan Majapahit pun semakin tangguh, berkat kepemimpinan Punala yang berhasil menciptakan stabilitas di wilayahnya. Di bidang ekonomi, Majapahit berhasil menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, berkat kekayaan komoditas ekspor rempah-rempah dan juga kain. Hal ini terlihat dari banyaknya candi yang dibangun Kerajaan Majapahit saat masa kepemimpinannya, seperti Candi Tikus dan Candi Jabung. Ia juga memiliki pemikiran yang inovatif di bidang sastra. Karya-karya besar seperti Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular terbit pada saat Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan. Selama masa pemerintahannya, terjadi tiga peristiwa penting yakni Perang Bubat pada 1357 Masehi. Perang ini dicatat sebagai kesalahpahaman, karena awalnya ia hanya ingin memperistrikan Dyah Pitaloka, putri dari penguasa Kerajaan Sunda. Namun Gajah Mada beranggapan bahwa kedatangan petinggi Kerajaan Sunda adalah penyerahan wilayah kekuasaan. Kemudian ia juga menjalani perjalanan suci ke tempat leluhurnya, termasuk singgah ke Candi Pendarmaan kakek buyutnya Ken Arok, Anusapati, Wisnuwardana, hingga Kertanegara. Terakhir, Hayam Wuruk juga mengadakan upacara cerada yang diadakan untuk memeringati wafat neneknya Gayatri Rajapatni, istri dari Raden Wijaya pada 1362 Masehi. Karena sosoknya sangat lekat dengan Gajah Mada,
Kemunduran kerajaan Majapahit mulai terlihat semenjak kematian Mahapatihnya tersebut yang terjadi lebih dulu. Menurut Kitab Pararaton, selama masa kepemimpinan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit sebenarnya sudah terbagi menjadi dua wilayah, yakni kerajaan Majapahit Barat yang dipimpin oleh ia sendiri, dan kerajaan Majapahit Timur yang dipimpin oleh Wijaya Rajasa. Wijaya Rajasa sendiri adalah suami dari Raja Dewi, putri bungsu dari Raden Wijaya, atau bibi dari Hayam Wuruk. Rupa-rupanya, Wijaya Rajasa memiliki ambisi menjadi raja. Setelah istrinya, keponakannya Tribuana Tunggadewi dan Mahapati Gajah Mada meninggal, ia membangun Istana Timur Kerajaan Majapahit di Pamotan atau Jawa Tengah. Diketahui, Hayam Wuruk meninggal pada usia 55 tahun di tahun 1389 Masehi dan dimakamkan di Tajung. Sepeninggalnya, Majapahit dipimpin oleh keturunannya. Namun, pola kepemimpinan keturunannya tidak sepadan dengan dirinya. Penyebab utama dari kemunduran kerajaan Majapahit adalah perang saudara yang terkenal dengan nama Perang Pargret. Silsilah keturunan Hayam Wuruk dekat dengan kerajaan Singasari. Meskipun terkenal sebagai raja termansyur dalam sejarah kerajaan Majapahit, namun menurut silsilah, ia tetaplah keturunan langsung dari Raja Singasari yang kontroversial, yaitu Ken Arok. Pernikahan Ken Arok dan Ken Dedes dikaruniai 4 orang anak. Salah satunya adalah Mahisa Wong Ateleng. Mahisa sendiri tidak diberkahi kekuasaan sampai cucunya. Lembutal dikarunia seorang anak bersama Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah pendiri kerajaan Majapahit dan merupakan kakek dari Hayam Wuruk. Sejarah menuturkan bahwa Hayam Wuruk menikahi saudara sepupunya sendiri, yakni Ratu Sri Sudewi dan memiliki selir yang tidak diketahui namanya. Dari pernikahannya dengan Sri Sudewi, ia dikaruniai anak perempuan, yakni Kusumawardhani yang menikah dengan Wikramawardhana, pemimpin Istana Barat Kerajaan Majapahit. Sementara pernikahannya dengan seorang selir melahirkan seorang anak lelaki, yakni Brewirabumi yang memimpin Istana Timur Kerajaan Majapahit. Perselisihan antara keduanya mencuatkan perang saudara yang dinamai Perang Pargret. Itulah penyebab utama kemunduran Kerajaan Majapahit. Demikian yang admin ketahui tentang kisah Raja Hayam Wuruk, Raja keempat Majapahit. Bagaimana? Apakah kalian terhibur dengan konten ini? Mungkin ini hanya sebagian kecil dari informasi yang admin ketahui. Kalau kalian masih ingin tahu video-video terbaru dari saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen.